Boy, balik kan? Si, jalan-jalan karo Om Slamet lho dari GMA. Hai, halo. GMA, halo. GMK itu alamat di mana? Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemayoran, Jair. Kok datang ke Surabaya? Ini lho, aku tadi itu ngawal jenderal lho. Jenderal ini kan burung dari GMK. Dan dipegang. Jadi sinilah. Ini burung udah menetap di Surabaya. Dari ring sampean? Enggak, ini memang jagoannya temen. Namanya dulu Kodenia Siang yang punya. Oh, gitu. Nah, ini sudah pindah Surabaya. Hari ini kita main di tiket 1,1 tadi ya. Di sesi B ya. Dapat nomor 2 tadi ya. Di tua tuh. Masuk 2, perdana gantang. Setelah mabung kemarin tuh. Oh, setelah mabung. Ini burung udah burung umur berapa tua, ini? Tuh. Umur berapa? Burung mapan ini, Om. Sudah mapan? Sudah mapan. Boleh. Nah, ini perawatnya. Kenalin, perawatnya Pak siapa? Muti. Pak Muti. Pak Muti. Top ini. Burung baru nih, Om. Murai hutan. Loh, muda hutan? Iya, muda hutan. Ini burung lama. Saya pengen tahu ini. Jadi, jenderal ini burung hutan. Punya teman saya pribadi. Kemarin dia jual ke saya kan. Kalau mau lihat itu di YouTube saya ada, saya lagi borong burungnya Kodenia Siang. Wah, ini salah satunya yang terbaik. Memang ini burung udah sering juara di Jakarta, Om. Biasanya main di Intercon, di Masterpiece. Dan dulunya ini pernah main di Piala Pasundan, tiket utama, juara 2, Om. Tiket utama dulu itu. Dan kemarin ini saya kirim ke Surabaya itu 2 bulan lalu. Itu posisi burung lagi mabung. Posisi mabung. Dan gak tahu nih perawatnya ini jago. Dalam waktu 2 bulan loh bisa selesai tuntas. Waktu itu saya rasa tuh mabungnya agak nyandet waktu itu. Dan saya kaget dikabarin kemarin. Baru kemarin dikabarin kalau jenderal besok mau tes perdana di Kopdar. Waduh. Jadi saya sebenarnya hari ini gak ada persiapan untuk datang ke sini. Karena kebetulan kemarin adik ipar saya lagi lamaran di Surabaya. Nah, dikabarin sama ini yang pegang burung ini, besok jenderal mau turun. Wah, pas saya lagi di Surabaya juga. Saya pikir event SMM di Surabaya. Terus saya browsing tadi subuh. Loh, ternyata di Gresik. Tapi tetap gas aja karena penasaran ngelihat pingin lihat jenderal lagi kan. Jadi tadi saya berangkat dari hotel Jemur Sari naik Grab itu. Bisa jelaskan Om untuk profil burungnya sendiri. Umur? Umurnya ini kurang lebih mungkin prediksi saya 8 tahun kayaknya, Om. Sudah 8 tahun? Iya, karena ini burung lama. Sebelum Covid ini udah burung udah ada, maksudnya udah sering juara. Sering juara. Burung hutan ini. Nih, enggak ada ringnya. Berarti setelah umurnya sudah sangat mapan sekali. Sudah mapan sekali. Dan ya puji Tuhan lah, aku juga nggak nyangka perdana gantang main di SMM masuk 2. Dan ini pengalaman pertama kita, saya datang ke SMM. Gimana rasanya ganteng di SMM? Wah, luar biasa. Tadi saya datang langsung dijamu kan, waktu break tadi. Tadi sempat break kan, ternyata saat break itu kita para peserta, khususnya member, diajak makan bareng kan. Wah, dan hebatnya itu kalau di SMM itu, kalau burung kita juara, mereka akan support ya. Member-member lainnya itu akan support. Bukannya iri, bukannya merasa apa, aduh, merasa kalah saing, enggak. Justru mereka semakin penasaran loh dengan burung-burungnya. Wah, burung dari mana ini? Pada tanya gitu kan. Mau dijual berapa gitu. Jadi, sepertinya member-member SMM ini lagi berlomba-lomba untuk mencari burung-burung terbaik senusantara sepertinya, kalau saya tangkap ya. Dan saya pahami bahwa solidaritasnya memang benar-benar terjaga, beda dengan event IO-IO lainnya. Ya mungkin karena di sini memang bukan IO ya, di sini adalah komunitas ya. Wah itu. Dan ya saya rasa bukan pertama dan terakhir ini saya datang ke SMM. Ada niatan untuk jadi rekom atau member? Ah ya, itu masih proses pemikiran dulu, tapi mungkin yang jelas ini bukan yang terakhir kalinya.
pasti suatu saat saya akan datang lagi menyaksikan Jenderal untuk beraksi di eventnya SMM. Ini kan baru kopdar ya. Event SMM mungkin siapa tahu dia bisa bawa pulang mobil nanti. Berapa kali tadi ini? Ini cuma dapat sekali ini Om di sesi D, kopdar D tadi. Dapat juara dua tadi, puji Tuhan Om. Iya, puji Tuhan. Padahal tadi kalau kita perhatiin di sesi D lawannya burung-burung hebat semua. Banyak burung-burung yang juara-juara mobil ya di sana ya tadi. Kalau kita perhatikan nama-nama. Ya, kita game kakap ada. Jadi game kakap itu adalah gelaran kita yang kita bikin 3 bulan sekali. Di mana itu pesertanya itu wajib jebolan terotolan GMK. Tujuan utamanya adalah untuk mengetes sejauh mana kualitas burung-burung jebolan terotolan kita. Dan ini puji Tuhan nanti tanggal 12 Mei 2024 kita akan adakan gelaran yang ke-6, game kakap 6. Nanti juga di Kemayoran, Jakarta Pusat, Pak. Nanti juga ada Umi Kasum sebagai bintang tamunya, karena Umi Kasum juga salah satu sisi sebagai penasihat GMK juga di sini. Dan Umi Kasum akan bawa burung perdana gantangnya dia juga. Terotolan yang dia dapat dari GMK, perdana gantang akan turun di kelas GMK Cup nanti. Iya, dia bawa adik Tesla nanti. Thank you.
Pemilik baru ini ya, iya. Hanya mantau lewat YouTube, beli burung posisi mabung. Iya, ngeliat video-video lamanya. Kebetulan di YouTube ada video-videonya. Kalau di sana, ini usia berapa udah kan? Ini udah usia kira-kira, perkiraan saya 8 tahun. 8 tahun? Usia burungnya, berarti perkiraan saya. Iya udah sering juara. Di Intercon, Masterpiece. Itu range harganya bisa dibisikin? Nilai takeover-nya lumayan, Pak. Berapa digit ini? 2 digit. 2 digit di atas 50. Di atas 50. Hampir 3 digit berarti. Iya, hampir 3 digit. Hampir 3 digit. Dan itu aku salut juga sama yang beli. Dia beli posisi lagi mabung loh. Dan kita belum pernah ketemu. Hanya via telepon. Hanya berdasarkan percaya, ngeliat tetek record YouTube saya mungkin. Dan ngeliat burung ini, ada video-videonya di YouTube. Langsung ditransfer itu, waduh. Ini jujur, ini pengalaman pertama saya jual burung termahal. Makanya saya belain pingin nonton. Karena kita sebagai pedagang kan gak enak toh. Beli burung mahal takutnya gak kerja.
Jadi saya harapan saya tadi itu datang ke sini minimal burung ini kerja enggak ngecewain customer gitu. Tapi malah juara dua perdana gantang habis mabung. Ya? Iya. Itu nama yang beli itu ya. Iya, tapi enggak boleh ditunjukin katanya, Pak. Bahaya katanya. Orangnya enggak mau pusing-pusing dikejar-kejar orang katanya. Iya, ini harus ditutupin ya, tutup dulu ya. Bahaya ini. Iya. Oke, mau anu kirim pesan-pesan buat teman-teman yang pengen beli trotol di game atau gimana? Nah. Saya sih enggak mau promosi di sini ya. Saya kan datang sini sebagai ya tamu lah ya. Tapi saya kesan-kesannya bahwa semangat ya buat kaum akar rumput nih yang lagi tren kan kata-kata kaum akar rumput. Semangat terus. Burung kalian saya rasa punya potensi semuanya. Karena mau kalian main di event manapun, tetap optimis saja dengan burung kalian. Saya yakin kalau konsisten dan kalian bisa berani untuk main ke SMM di sini tentunya, tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa jadi juara di SMM. Karena memang penilainya real memang di sini. Jadi buat semua orang yang ada di Indonesia maupun di luar pulau, ayo main ke SMM. Saya sudah menyaksikan sendiri, luar biasa. Penjuriannya benar-benar fair play, burung-burungnya juga hebat-hebat. Dan semua kalian punya potensi untuk bisa juara di SMM. Terima kasih. Ya, thank you semuanya.